Dodi Sudrajat ayah mendiang Vanessa Angel menikah lagi, pamer momen akad nikah di Instagram Stories. Dodi Sudrajat, ayah mendiang Vanessa Angel, diketahui sudah menikah lagi. Momen pernikahannya dibagikan melalui dua unggahan potret yang ditampilkan di fitur Instagram Stories. Pernikahan Dodi dengan perempuan yang tak diketahui identitasnya itu terjadi pada Senin, tanggal 26 Agustus tahun 2024. Melalui unggahannya, Dodi menampilkan momen sedang menjalani sesi foto bersama setelah ijab kabul. Alhamdulillah sah tanggal 26 Agustus tahun 2024, tulis Dodi sebagai keterangan potret unggahannya di Instagram Stories. Dalam potret yang dibagikannya, tampak Dodi menggunakan setelan jas berwarna hitam lengkap dengan peci. Sementara perempuan yang berada di sampingnya mengenakan kebaya bermotif bunga. Selanjutnya, masih melalui potret yang dibagikan Dodi, ia menampilkan pose dirinya bersama perempuan yang baru saja dinikahinya, sedang pamer cincin pernikahan. Jari manis Dodi dan perempuan tersebut sudah melingkar cincin pernikahan, yang lazim dikenal sebagai mahar atau simbol pernikahan. Sementara foto lainnya memperlihatkan potret Dodi tengah bersalaman dengan pria yang berada tepat di hadapannya. Diduga kuat, pria tersebut adalah penghulu yang menikahkan Dodi dengan perempuan yang wajahnya ditutupi menggunakan stiker Instagram. Hingga berita ini ditayangkan, Dodi belum memberikan penjelasan menyoal pernikahannya dengan perempuan yang dirahasiakan namanya itu. Sebelumnya, dalam rangka merayakan hari ulang tahun Gala Sky yang keempat, Dodi dan Mayang berziarah ke makam Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah. Diakui Dodi, kegiatan ini memang rutin dilakukan di momen-momen tertentu.